Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten saya, teman-teman. Kali ini saya mau masak udang Kentucky ya, teman-teman ya. Bahannya cuma ini saja. Cukup sederhana. Ini ada tepung Kentucky-nya. Terus ini udang dan ini 2 butir telur. Nah, saya bersihkan dulu udangnya ya, teman-teman ya. Tonton sampai habis. Ini udangnya saya sudah bersihkan ya, teman-teman. Seperti ini udangnya. Sudah dicuci, sudah dibersihkan semua kepalanya. Nah, ini teman-teman, kalau udang pengen nampak besar, pengen terlihat besar, potongnya harus seperti ini. Nah, contoh ini udang, sudah dibuang kepalanya, kita hirisnya seperti ini. Nah, jadi kalau digoreng lebih panjang seperti ini, lebih terlihat besar ya. Jadi kalau meniaga itu senang. Nah, ini kotorannya tinggal dibuang. Oke. Ini teman-teman ada dua bekas ya, yang satu untuk tepung tanpa air, yang satu dicampur air dengan telur. Nah, ini telurnya. Oke, buka. Oke, masuk telur. Satu lagi. Oke, 2 butir telur sudah masuk. Tinggal diaduk. Diaduk-aduk. Selanjutnya, bawa ke sana yuk. Sekarang proses untuk membalur tepung. Nah, ini teman-teman, tepung yang tepung basah, yang ini yang tepung kering. Nah, seperti ini ya teman-teman. Celupkan dulu udangnya, terus dibalur tepung. Biar kalau dicelup ke telur dulu itu, biar tepungnya lebih menempel gitu ya. Buat dua kali. Buat dua kali. Lagi tebal. Biar lebih tebal, lebih enak, lebih rangup gitu ya. Nah, seperti ini prosesnya teman-teman. Taruh sini. Oke, taruh sini dulu sampai banyak-banyak. Sudah itu digoreng. Seperti itu ya seterusnya prosesnya, teman-teman. Dicoba ya di rumah. Enak pasti. Terus diulang lagi. Celup lagi. Dibalur lagi biar lebih menempel gitu ya. Nah, seterusnya seperti ini ya teman-teman ya, prosesnya tinggal goreng. Nanti ini sudah penuh teman-teman, satu piring tinggal digoreng. Oke, goreng dulu. Ini sudah mulai proses goreng. Oke, speed luruskan. Diputar, diputar, terus dilepas. Diputar. Diputar katanya seperti ini guys. Caranya gini. Nah, baru bisa. Kalau penuh diputar nggak apa-apa ya? Diputar, diputar, diputar. Nah, diputar seperti ini katanya guys. Baru dilepas. Diputar, diputar seperti ini guys. Baru dilepas ya. Biar lurus udangnya gitu loh. Nah, diputar, diputar. Baru dilepas.
begitu seterusnya ya, ya guys ya. Maksudnya biar di kepala udang ini matang duluan baru dilepas. Garing, sebentar lagi diangkat. Ini sudah masak, ini dulu sama kaldu dulu. Selanjutnya sama ya teman-teman ya, diputar dulu seperti ini. Bagi tepung yang di kepala udang itu agak masak gitu ya, baru dilepas. Nah, seperti itu. Karena bagian kepala kan kulitnya dibuang ya, jadi biar setengah masak atau setengah masak dia. Coba ya nanti di rumah, masaknya mudah, rasanya enak. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, yang tadi yang sudah diangkat. Oke. Oke, seperti ini udang gorengnya sudah siap teman-teman. Goreng KFC. Udang goreng tepung sudah siap seperti ini ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah udang goreng tepung. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share jika kalian suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.